Adapun topik pembahasan pada video kali ini terkait dengan program Kartu Prakerja. Nah, perlu sobat ketahui bahwa informasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini saya dapatkan dari situs laman faqprakerja.go.id dan Instagram resmi dari prakerja.go.id. Nah, dari informasi itu kemudian saya rangkum menjadi slideshow seperti ini, sob. Insentif tidak akan cair selamanya jika sobat melakukan beberapa kesalahan berikut ini. Yang pertama, itu tidak menyelesaikan pelatihan yang sudah diberikan oleh institusi pelatihannya. Jadi ketika sobat sudah membeli pelatihannya, itu wajib mengikuti semua pelatihan yang sudah diberikan, sob. Mulai dari menonton video yang ada di akun institusi pelatihan tersebut, kemudian mengikuti webinar, dan menyelesaikan beberapa tahapan kuis yang sudah diberikan. Jadi di sini sebagai contohnya, ini adalah beberapa modul pelatihan yang wajib sobat ikuti ya, wajib sobat lihat, hingga status centangnya yang ada di sini hijau semua sob. Semua modul pelatihan yang ada di sini itu wajib sobat lihat semua, hingga statusnya centang, hingga ke tahapan ujian pemberian review dan juga webinarnya sob. Itu poin pertamanya sob ya, tidak menyelesaikan pelatihan. Kemudian poin keduanya tidak memberikan review. Jadi bagi sobat yang saat ini sedang mengalami kendala status pelatihannya saat ini masih aktif aja di akun prakerjanya, bisa jadi sobat tidak memberikan review ya, baik itu di institusi pelatihannya ataupun di marketplace yang sobat pilih. Kalau misalnya sobat membelinya di Tokopedia, sobat wajib juga memberikan review di Tokopedia. Sobat dapat melihat reviewnya itu nanti di transaksi pembayaran terakhir. Sobat cek saja nanti tulisan reviewnya ada di sana. Kemudian yang ketiga, identitas bank tidak sama dengan akun prakerja yang sobat miliki saat ini. Pastikan juga ya, identitasnya itu sama persis dengan akun prakerja yang sobat miliki saat ini. Misalnya di akun prakerjanya atas nama si A. Di e-walletnya ataupun di bank biasanya juga harus atas nama si A sob, dan juga menggunakan identitas NIK, nomor telepon, email yang sama dengan identitas yang ada di akun prakerja. Jadi e-wallet sobat itu wajib di-upgrade dengan NIK yang sobat miliki saat ini. Kalau sobat upgrade dengan NIK orang lain, nah itu bisa jadi insentif tidak akan dicairkan selamanya sob ya. Jadi status insentif nantinya di menu insentif akun prakerja sobat itu statusnya tidak berhasil dengan status gagal sob, ada tulisan warna merahnya gagal. Nah, cara memperbaikinya tidak lain adalah menghubungkan kembali rekening yang sobat miliki itu dengan identitas yang sobat miliki saat ini. Kemudian yang terakhir nih sob ya, akun nganggur selama 30 hari. Jadi setelah dana insentif, setelah sobat diterima dalam program Kartu Prakerja itu, jika akun sobat tidak digunakan selama 30 hari, akun akan dinonaktifkan secara otomatis, dana saldo prakerja yang sudah diberikan sebesar 1 juta pun akan ditarik kembali. Nah begitulah sob, informasi yang saya dapatkan dari Instagram resmi dan situs prakerja.go.id terkait dengan dana insentif tidak akan dicairkan jika sobat melakukan 4 kesalahan tadi sob ya. Setelah sobat mengetahui informasi ini, jangan lupa juga sampaikan kepada teman ataupun orang lain yang belum mengetahuinya sob, agar mereka itu tahu bahwa insentif tidak akan dicairkan jika melakukan beberapa kesalahan tadi. Nah, semoga informasi yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, sob. Sampai jumpa. Bye.